Heyo good people, heyo juga buat bunda-bunda semuanya. Apakah bunda-bunda sedang bingung mau cari sekolah yang bagus di mana sih di Bangkalan? Karena kan sekarang musimnya lagi PPDB nih. Jangan di skip ya videonya, karena saya akan merekomendasikan satu sekolah yang mungkin cocok nih buat bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo good people, heyo juga buat bunda-bunda semuanya. Oh iya, perkenalan dulu dong. Nama saya Musdalena Askura. Saya biasa dipanggil Miss Lena. Saya merupakan staf pengajar bahasa Inggris untuk kelas 4, 5, dan 6 di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Nah, karena sekarang lagi musim PPDB, mungkin para bunda sedang bingung mau disekolahkan di mana sih putra-putrinya? Apakah ada sekolah yang bagus di Bangkalan? Banyak banget sekolah yang bagus di Bangkalan. Dan salah satunya adalah Sekolah Dasar Swasta SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Nah, sekolah ini mungkin sudah tidak asing lagi nih di telinga bunda-bunda karena lumayan terkenal banget. Selain letaknya yang mudah diakses, accessible banget karena terletak di pusat kota, ada juga banyak penghargaan yang diraih oleh sekolah tersebut. Nama beken dari SD Muhammadiyah 1 Bangkalan itu Mutuba ya. Jadi Mutuba merupakan sekolah yang sudah all in one. Kenapa all in one? Karena tidak hanya pengetahuan umum saja yang diajarkan, tetapi pengetahuan agama juga ditempa di sini. Jadi ada kecenderungan untuk menyeimbangkan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Mutunya sendiri aja berakhlak, berprestasi, dan berwawasan luas. Akhlakul karimahnya pasti come first. Mutuba sendiri sudah ditunjang oleh qualified teachers. Di sana banyak guru yang sudah terkualifikasi, yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah sekali. Dan juga kalau kita boleh flashback ke pembangunan yang terjadi dari masa ke masa, kalau good people tahu dari awal sejarah berdirinya Mutuba ini, pasti sudah tahu dong kalau sekolahnya simple banget, sederhana banget. Tapi alhamdulillah banget, seiring dengan perkembangan zaman dari masa ke masa, sekolah Mutuba sudah mencapai proses pembangunan yang sangat-sangat maksimal dan semuanya didesain untuk kenyamanan proses pembelajaran. Jadi gak heran tuh, karena tempat belajar yang enak akan menjadi faktor utama bagaimana siswa-siswi menyerap pelajaran. If you talk about Mutuba, jadi gak heran lagi juga dengan ekskulnya yang beraneka ragam, super duper lengkap karena banyak banget pilihannya. Jadi siswa-siswi bisa menuangkan bakat dan minatnya terhadap beberapa pilihan. Salah satunya ada English Today, ada Archery Panahan, ada juga Robotika, ekskul yang lagi hits banget. Ada juga nih yang namanya Cooking Class, okay. Terbaru, itu produk terbaru dari SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Selain itu juga ada ekskul Tartil. Nah, kurang lengkap apalagi tuh bunda-bunda. Ayo buruan daftarin putra-putri bunda ke sekolah kita. Nah, kalau sekarang ngomongin soal prestasi nih, alhamdulillah sekali sekolah kita sudah banyak menorehkan prestasi, entah itu di dalam kota maupun di luar kota. Masih ingatkah good people siapa peraih siswa teladan tahun kemarin? Alhamdulillah sekolah kita yang meraih predikat tersebut. Dan insya Allah terus konsisten dengan mencetak generasi yang berakhlak, berprestasi, dan berwawasan luas. Karena selama pandemik, pihak sekolah terus memberikan yang terbaik selama proses pembelajaran kepada siswa-siswi karena tidak ada tatap muka ya. Jadi semuanya dikerahkan agar siswa-siswinya tetap merasa bersekolah. Tunggu apa lagi? Yuk untuk bunda-bunda segera daftarkan putra-putri bunda-bunda di sekolah kami. Sekian dari saya Musdalena Askura. Sampai ketemu di sana. Bye-bye.